akselerasi motor ini setelah dimodifikasi cukup bagus dan dia mempunyai tenaga yang cukup besar sekali. Karena dari awal dia mempunyai cc 150, dirubah menjadi 200 cc. Jadi kecepatan dia mampu hingga 190 km/jam. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Motolovers, ketemu lagi sama saya Sally Hasan di Petronas Sprinta Mototrax. Saya bakal nemenin kamu semua untuk melihat hasil liputan dari dunia bikers tentu. Karena ada hadiah Rp1 juta untuk dua orang pemenang di akhir acara tentunya. Dan sekarang kita langsung masuk ke segmen pertama ya. Dan kali ini tim test ride kami mendapatkan kesempatan untuk mengetes motor modifikasi yang berbasis Honda CBR 150. Itu dia. Bila biasanya tim Petronas Sprinta Mototrek mengetes motor standar, kali ini tim kami mendapatkan kesempatan untuk mengetes sebuah motor modifikasi berbasis Honda CBR 150. Ubahan pada motor ini bertujuan untuk mempertegas nuansa sporty. Hal itu dapat terlihat dari jok yang dimodifikasi menjadi model single seater. Beberapa bagian bodi pun dihias dengan nuansa karbon dan diberi stripping biru metalik. Selain tampilan, mesin pun telah tersentuh modifikasi. Kapasitas mesin yang standarnya 150 cc dinaikkan hingga 200 cc. Untuk mengetahui performanya, kami menugaskan Dani Kampes sebagai test rider. Karbon-karbon di bak mesinnya maupun di panel-panel depannya dan ditambah lagi single sheet
agar lebih sporty. Oh, banyak barang di motor? Kini bukan masalah lagi. Karena sekarang ada box tambahan yang bisa dipasang pada semua jenis motor. Dan setelah itu, kamu bisa mendapatkan tips berupa teknik untuk menghadapi musim hujan yang diberikan oleh mekanik berpengalaman tentunya. Kita lihat sama-sama ya. Itu dia. Petronas Printa, best proven technology dari Petronas. Menghadapi musim penghujan. Rangkaian seri One Make Race Suzuki tahun ini telah selesai. Finalnya diselenggarakan di sirkuit Kemayoran Jakarta. Karena merupakan seri penutup, event ini dibuat semeriah mungkin. Selain acara balap, penonton juga disuguhi lomba freestyle dan modifikasi. Selain itu, para pengunjung pun diberikan layanan berupa servis motor gratis. Seluruh rangkaian acara tersebut berjalan dengan lancar. Keberhasilan ini didukung atas kerjasama para panitia dan juga kru yang cukup solid. One Make Race 2005 ini memang kita kemas sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana selain balap
motor atau road race yang kita kenal ini, kita sisipkan juga lomba freestyle, lomba modification dari motor-motor tapi bermerek Suzuki, serta juga ada hiburan musik yang memang kita persembahkan bagi para pencinta bermotor, sepeda motor khususnya di Jakarta. Peserta yang bertarung di event ini merupakan pembalap yang berhasil mengumpulkan poin tertinggi. Tentunya mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk dapat tampil maksimal. Persiapannya udah dari seminggu yang lalu ya, persiapan fisik dan mental, terutama di settingan mesin. Di settingan mesin kita sudah 4 kali latihan di Sentul dan akhirnya udah ketemu settingan yang pas. Apalagi trek sempat dibuat basah oleh gerimis yang membuat persaingan makin seru. Tentunya hal ini membuat para mekanik juga ikut bekerja ekstra keras agar performa motor pembalapnya dapat prima. Untuk event kali ini kita setting dari cam. Cam itu yang kita coba lebih tinggi durasinya. Lalu kita coba juga pengapian. Pengapian itu kita memakai CDI BRT. Tentunya kondisi trek yang licin menyulitkan para pembalap mengalahkan kompetitornya. Padahal seri ini merupakan event yang menentukan juara umum. Ya kebetulan dengan pembagian sistem poin seperti kejurnas ya, jadi region di sini untuk peluang saya kan di region Jawa B kedua, jadi bisa dibilang di sini peluang untuk juara tipis sekali. Karena di sini yang punya peluang juara hanya yang nomor satu di masing-masing region. Hasil akhir perolehan poin, Irwan Adriansah berhasil keluar jadi juara umum di kelas Underbond 110 cc 2 tak. Sedangkan posisi runner-up dipegang oleh adiknya yaitu Hendriansyah. Ini Cupeng paling jaga poin aja, yang penting masuk aja. Soalnya poin udah paling tertinggi. Ya paling cari aman aja. Strategi yang dijalankan Irfan itu ternyata membuahkan hasil. Ia berhasil keluar sebagai juara umum di kelas bebek tune up 2 tak dan 4 tak. Sebagai juara, Irfan juga memiliki harapan untuk event ini pada tahun depan. Ya mungkin Cupeng tadinya sih cari sponsor. Ya cuman ya lagi berusaha sekarang cari sponsor buat ntar tahun 2006 ke depannya.
Nah, setelah melihat liputan balap, sekarang kita lanjut ke segmen yang semua pasti udah nunggu kan? Apalagi sih kalau bukan cemok atau cewek motor keren. Dan model cantik yang akan tampil berikut ini bernama Mutia. Untuk pengambilan gambarnya, tim kami memilih lokasi di Delphi Leraus, Bandung. Mutia, silahkan. Cowok yang aku suka sih atletis, badannya bagus, macho. Tapi kalau ditaksir sama pembalap boleh juga. Dan buat yang mau diliput, kamu semua bisa memberitahu kru liputan kami dengan mengirimkan informasi melalui alamat email, nomor telepon, atau fax yang ada di bawah ini tentunya. Oke guys, waktunya sudah habis. Berarti kita harus pisah dulu ya. Tapi jangan khawatir karena minggu depan kita bakal ketemu lagi kok. Tentunya dengan liputan-liputan yang jauh lebih seru. Dan dalam memperingati Hari AIDS Sedunia, ada baiknya kamu semua tetap menjauhi narkoba dan juga seks bebas. Sebelum berpisah, saya Celia San dan semua kru yang bertugas mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakannya dan juga tahun baru. Land free but keep safety motor lovers and stay cool at Global TV. Seru. Dadah.